an la ilaha illallah illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Halo sahabat net, sebelum lanjut nonton videonya, untuk berlangganan dengan channel kita ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis sahabat net. Terima kasih. Kitty Butterfly resmi masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dici cantik asal Thailand ini masuk Islam di bawah bimbingan Gus Miftah yang sebelumnya juga pernah mendampingi Didi Corbuzier saat masuk Islam. Melalui unggahan Instagramnya, Dici Kitty Butterfly menyebut keputusannya menjadi mualaf karena ingin membuka babak baru dalam hidupnya. Kitty juga membacakan dua kalimat syahadat pada hari istimewanya, yaitu hari ulang tahunnya. Momen ini yang jadi alasan Kitty akhirnya membulatkan niat untuk memeluk agama Islam. Awalnya itu udah lama banget, waktu aku masih dulu 6 tahun yang lalu. Dan aku juga mau belajar tapi nggak sempet sampai sekarang. Sekarang aku juga belajar sambil tanya-tanya teman. Gimana ya begitu, ucap Kitty di samping Gus Miftah. Dari dulu mau belajar Islam dan hati aku juga kayak tenang banget sama Islam, imbuhnya. Gus Miftah pun membocorkan satu hal yang jadi titik awal terketuknya hati Kitty untuk memeluk agama Islam. Karena dulu saya dengar-dengar beliaunya ini, kalau dengar azan subuh, kalau pulang kerja itu rasanya nyaman, ucap Gus Miftah.